her bone is not in her. She's a diamond under. Bertemu kembali di channel Mr. Celabai. So hari ni dah sampai dah daripada ladang kopi tadi. Kita dah ke Tagalalang untuk melihat scenery sawah padi bukit. Kalau boleh dilihat ni, kalau kita boleh tengok kat sini, okay, memang agak jauh lah untuk kita ke sawah padi. Okey, kejap ya. Di seberang sana, di bawah sana, agak jauh ke bawah. Tak pastilah nak turun ke tak sebenarnya, sebab rasanya memang cukup jauh ni. Tagalalang ni sebenarnya merupakan satu kawasan tanaman padi bukit di Bali. So macam sekarang ni masih lagi belum lagi mengeluarkan padi. So macam baru lagi. Jadi merupakan salah satu daripada tarikan pelancong untuk datang ke Bali. Kalau boleh dilihat di sini, nampak sawah padinya bertingkat-tingkat. Yang tempat aku berdiri ni di kawasan landai. So sekejap ya aku ni. Nampak tak? Okey. Sawah padinya bertingkat-tingkat di lereng-lereng bukit. Inilah menuruni bukit ke sawah padi. Itu punya 10,000 tapak. Dah lama tak jungle trekking. So dekat Malaysia tak nak trekking, tak nak trekking. Sampai di Bali pun kena juga trekking. Allah.
Atas ni semuanya padi-padi bukit. Ini salah satu contohnya lah. Okay, kita teruskan kita punya perjalanan. Masih di batas-batas sawah. Oh, memang adventure lah kat sini. Kalau boleh tengok daripada bawah tu naik ke atas balik. Sian Mak Salih kat bawah. Dah cakap pinggang dia nak naik. Okay, kita teruskan. Selesai di Tagal Alang, naik menyusuri sawah padi, sawah padi bukit di area Tagal Alang. Oh, bagi kalau yang tak ada stamina, aku harapkan tak payah pergilah. Separuh dapat daripada tepi daripada tepi bukit pun dah cukup dah bagi aku. So untuk aku tadi, aku turun separuh, turun naik separuh, tapi aku tak teruskan sebab member aku pun dah tak dia tak cukup nafas. So aku pun malas nak push je sebab nanti pun nak berjalan lagi. Jadi aku balik semula lah, naik semula ke atas untuk balik ke mobil, ke kenderaan. So okay, untuk di Tagal Alang aku rasa cukup di sini saja. So lepas ni dah mengarah ke Kuta untuk balik ke hotel ataupun singgah di Krishna Bali untuk beli souvenir. So nanti aku akan buat review dekat sana pula. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.